pas orang ibu orang kurang. Justeran ini. Iya. Tapi sekerajang orang bakal balik. Bakal balik. Iya, ditentai terangin. Terangin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih baru Cina TV teman-teman. Masih dari Pasar Sapi Legi Keling Jepara Jawa Tengah. Tepatnya di hari Senin Legi tanggal 27 September 2021. Tampak dari sini ada salah satu pedagang yang tak asing bagi saya ini. Ada Lek Berry, spesialis sapi-sapi betina atau sapi bangunan. Ini ada si metal, kita coba untuk tanya tentang harganya Lek Berry ini. Nah, ini Mr. Berry. Ini lagi negosiasi. Mr. Berry ini. Harga berapa, Pak Lek? 25. 20. Slawi. Jalur piro, Bos? Jalur piro? Mentak 22. 22. Iki meteng ora to? Enggak ada. Ini ada babonan, ada si metal. Oh, ini Mr. Berry. Dirembuk-rembuk, dirembuk api-apian. Si metal. Jalur lolikor ini. Babonan si metal. Dari segi kaki-kakinya, dari posturnya. Nah ini lagi negosiasi. Nah ini rebutan Mr. Berry. Nah ini lagi tawar-menawar ini. Coba. Nah ini. Ayo lagi. Oh ini. Wis go ora piye-piye aku iki. Diputus piro iki, Cah? Diputus piro? 25 lah. 19 lalu. 19.800. Sapinya seperti ini. Babonan ya. Ini lagu satu sri. Ribuan mas. Lagu satu. Gue tenang sal. Nah ini Mr. Berry lagi sibuk ini. Babon nih lek. Babon. Mana mirau pemirau ini? Dua kali. Dua kali ya. Nah ini. Babonan seperti ini. Ada si metal tuh kan. Alang menyang songlas limo. Seperti ini tuh kulitnya sapinya. Diputus 20 seperempat. Nah ini. Tapi ini nggak bisa jadi 1 juta. Wah, ini inilah Lek Berry cara menawarkan sapi dagangannya seperti ini. Nah ini dia. Mr. Berry. Masuk Pak. Masuk. Nah ini jadi rebutan ini sapinya ini. Yang satu petani, yang satunya lagi pedagang. Nah ini. Sapi si metal babonan. Ini petani versus pedagang ini. Karena petani. Ya ini rombongan pedagang tuh. Nah ini. Kira-kira mantap mana penawarannya? Ya, seperti ini. Diputus 20
juta lebih. Iya, kalau berapa itu kita kue, nomor gajian itu lebih gede nih kok. Telepon Mas. Telepon. Sudah ini kalau 98 saya kasihkan. 98 dikasihkan. Iya, saya kasihkan. Saya kasih aku 100. 100. Itu masuk Pak Haji. Masuk Pak Haji. Iya, Mas. Di net ke 19.800. Oh, ini. Siapa yang berani ini? Oh, rela Mas. 100. Oh. Atas metal marfor. Harganya Pak Haji. Oh, enggak di atas enggak 20. Oh. 19.800. Nah, gitu masuk Pak Eko. Pak Eko. Nah, ini rombongan petani sama pedagang ini nanti kena yang mana? Kena rap petani atau kena pedagang ini? Itu bener-bener orang lain. Orang usaha nyara-nyara. Nah, ini sapinya teman-teman. Babonan si metal warbor. Hebat tadi. Sapi itu rapi ya piye, Mbak? Sapi itu tak putus 20 seperempat. Nah, seperti ini tuh kualitas sapinya. Berau kurang Pak, kalian telu ngalor wis pas iki wis. Wis pas ora ibu ora kurang. Jos terang iki. Iya, tapi sekerajang ora bakal balik. Bakal balik. Iya, ditentek terangin. Terakhir ini. Ayo Sri. Payu le urung. Urung. Kalau sudah duit oleh kok bakal gendeng aku iki wis tok duit. Nah, aku le butuh duit, Lur. Lah lah ana ora meteng wedok meteng kok ah. Ora apa iki le. Ora meteng gorene tak juli loro. Miki meteng le. Meteng karo selanang. Iya karo selanang, ora karo sing wedok iki aneh. Penting pirang sasi iki. Yo nek papat iku luweh ngono go Mas. Papat luweh iki. Ora sadu pletet engko. Sapi. Ya ambil katanya 4 bulan. Ini ditawar ibunya 19. Ah, ini ibunya. Kita nyalek bare 19.800. Dikasih umbalan lagi katanya. Belum jadi. Nah, ini. Oke, teman-teman, kita lanjut ke sapi-sapi berikutnya. Masih dari pasar sapi Kelik Jepara. Di sapi-sapi betina. Kali ini ada pegon ini. Buruan pegon untuk tanduknya seperti ini tuh kualitas sapinya tuh teman. Sapi ini rasanya belum ketemu. Seperti ini. Harga berapa bos? Harga berapa lagi? 14 luwe. 14 luwe. Babon iki. Babon. Wis manak ping pira iki, Bos? Wis manak ping 3. Sudah beranak 3 kali babonan. Pira iki 15? 14 luwe. 14 lebih. Yang sampingnya juga pegon 15 lebih. Iya, 15 luwe. Wis manak ping pira, Bos? Antara ping 3. Ping 3 sampai. Ping 3 ya. Yang ini 15 lebih, yang ini 14 lebih ya. Iya, iya. Sapi-sapi babonan ada sapi pegon. Seperti ini kualitas sapi dari harga 14 sampai 15 jutaan lebih. Sudah rata-rata kisaran sudah beranak 3 kali. Seperti ini untuk kualitas sapinya teman-teman. Sapi babonan. Kata sini itu mayoritas sapi betina teman-teman. Kata sini. Nah, seperti ini bapaknya bawa 2 ekor sapi babonan semua, sapi pegon harga 14-15 jutaan. Seperti ini untuk kualitas sapinya teman-teman. Rp14 juta lebih sama 15 juta lebih masih produktif ini sapi. Nah, seperti inilah untuk kualitas sapi-sapi hari ini yang ada di pasar Kelik teman-teman. Di sapi-sapi babonan.
Oke, kita lanjut ke sapi-sapi berikutnya. Ini masih sapi-sapi betina. Ada Limusin. Regu pira, Bos? Doro iki, Bos. Doro. Regu pirane? Ini 12,5 sama ini 14,500. 12,5 yang dua ini ya. Ya. Yang ini 14,500. Turun Pak Babon ini. Ini Babon mana satu ini? Ini Babon mana satu. Yang ini. Yang ini. Ini ki hula hulu pegoi. Yang ini Doro 2 ekor, harga per ekornya 12,500. Sama itu yang satu ada babonan mana satu kali bukan 14 ya 14,500 teman-teman seperti ini bisa dinego sapi-sapi Limusin teman-teman 14 kurang enggak apa-apa ini Mas 14 kurang 14,500 ini sapinya 13,500 13,500 aja Mas ini Mas seperti ini tuh kualitas sapinya tuh teman-teman. Ini balik, dapat setengah mas. Sapi-sapi kualitas pasar Legi, pasar Keling, Jepara Jawa Tengah. Seperti ini tuh temen, untuk kualitas sapinya. Oh, saya itu bilang 12,5. Bakule tewas ya, 10.000. Bakule podo mumet sapine ra payu. 12,5. Seperti ini tuh. Oke, teman-teman, demikianlah review kami di sapi-sapi betina. Tadi ada salah satu sapi Simmental Marbor punyanya Lek Bari. Katanya ambil 4 bulan lebih ditawar pedagang sama petani tadi, tapi belum ada yang deal semuanya teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton video ini, semoga bermanfaat. Salam dari kami Cina TV, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia, Brabo peternak sapi Indonesia, salam sehat, salam sukses, amin.